Halo, Mat Kini Hari buat semua. Kali ini aku mau coba bikin bunga ya dari pita satin seperti ini, mawar kuncup lah ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Terus yang diperlukan ini pita satin ini yang ukurannya 3,5 ya, 3,5. Nah, seperti ini. Terus polanya, pola yang pertama 3,5 × 4, jadi ininya 4. Ini udah jadi ya. Ini pola yang pertama. Kemudian 3,5 tadi kan lebar. Ini panjangnya 4,5. Ini udah satu ini. Nah. Terus daun. Nah. Daun pakai pita yang kecil ya. Nih. 2. Nah, ini 3,5 × 2 seperti ini. Nah, ini. Ini seperti ini. Nah, ini daunnya udah dipotong sesuai pola ya. Ini sesuai pola. Terus ini untuk kelopak yang di bawah, ini 4 cm lah. Ini 4 cm. 4, ininya 1 cm. Terus dibikin seperti ini biasa. Nah, seperti ini. Ini udah ya semuanya. Udah. Sekarang tinggal pembakaran. Ini daunnya dulu ya. Ini seperti ini. Ini dipotong kecil-kecil, pinggirannya seperti ini. Terus dibakar. Nah, hasilnya seperti ini. Terus tengahnya dibakar juga. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ini kelopaknya juga dibakar. Nah. Ini mahkota yang di dalam ya. Ini biasa lengkung, cara bakarnya seperti ini. Nah, lengkung. Ini di ujung dikeluarin. Nah, seperti ini. Nah. Ini lengkung. Nah, seperti ini. Ini yang pertama. Ini mahkota yang kedua, yang tadi ya. Yang 3,5 × 4. Ini masih lengkung di bawah. Nah, bagian sisi sebelah sini ya, kiri ya, ini keluar. Nah, kayak gini. Nah, panasin lagi. Nah, seperti ini, keluar.
Nah, seperti ini. Udah semuanya. Terus ini untuk batang daunnya pakai yang 1 cm ini sekitar 7 ya, 7 atau 8. Seperti ini. Nah, seperti ini untuk batang daunnya. Ini udah semua seperti ini. Kalau udah, ini untuk batang ya, sekitar 25 cm kawat. Terus ini tisu ya untuk dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini terus ini pita sekitar 7 cm ya. Nah. Nah, seperti ini dibungkus sama floral tip. Ini yang lengkung, ininya agak keluar ya. Ini yang pertama. Nah, seperti ini isinya 3 aja. Terus ini mahkota yang kedua ya, isinya 5. Yang tadi lengkung di sebelah sini ini blenduk semua. Nah, seperti ini.
hasilnya seperti ini. Kuncup setengah mekar ya. Nah. Terus tinggal dipasang kelopaknya. Ya, ini dikasih tisu bawahnya seperti biasa ya. Terus cara bikin daun merangkai daunnya seperti ini yang tadi. Nih, terus sebelahnya. Nah, seperti ini. Udah tinggal di lilit pakai tadi floral tape ya. Nah, seperti ini. Nah, ini daunnya ditempel.
sampai ke bawah. Nah, udah seperti ini hasilnya. Nah, udah jadi ya, lumayan cantik. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal ditaruh di vas aja. Nah, seperti ini. Duh.